Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Fantastis, bule Australia kepincut gadis Indonesia, nikah mahar 5 miliar rupiah dan emas ratusan gram. Sungguh beruntung wanita asal Cilegon, Banten yang dinikahi bule Australia ini. Bagaimana tidak, wanita yang diketahui bernama Shansh diberi mas kawin atau mahar senilai 5 miliar rupiah lebih serta emas ratusan gram. Dikutip dari tribunbanten.com berdasarkan informasi dari akun Instagram @info_cilegon Jumat 22 Oktober 2021 yang menyebut kalau mempelai wanita bernama Shansh merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Cilegon. Sedangkan sang mempelai pria yang bernama James seorang WNA asal Australia. Kemudian dikutip dari video yang beredar di TikTok akun The Platinum WO pada Selasa 19 Oktober 2021 lalu, terlihat bagaimana mewahnya prosesi pernikahan Shansh dan James tersebut. Keduanya nampak memakai baju pernikahan berwarna putih, bahkan dalam acara akad itu nuansa adat Indonesia masih dipakai. Hal itu terlihat dari cara James menyapa keluarga calon istrinya. James juga memakai bahasa Indonesia saat mengucap ijab kabul di depan penghulu. Saya terima nikahnya dan kawinnya pada Shansh Dias Aulia Abianti binti Haji Abu Qasim Syafei dengan mas kawin logam mulia 125 gram dan cek $500 dibayar tunai, ucap James dalam video yang diunggah di akun tersebut. Pernikahan James dan Shansh kerap disebut begitu mewah oleh warganet. Apalagi James memberikan emas ratusan gram dan uang cek senilai 5 miliar rupiah lebih. Setelah James sukses melakukan ijab kabul, Shansh pun datang dengan gaun kebaya putih cantik. Shansh yang begitu bahagia memamerkan senyum lebarnya. Mereka berdua pun berfoto bersama dengan memegang buku nikah masing-masing. Setelah itu James dan Shansh melakukan prosesi sungkeman kepada orang tua. Lalu ada acara tari yang mengiringi jalannya James dan Shansh untuk duduk di pelaminan. Mereka juga saling menyuapi makanan saat sudah duduk di pelaminan. Dalam pernikahan tersebut, James dan Shansh membuat momen saweran kepada undangan yang datang. Keduanya melemparkan uang ke belakang dan disambut antusias oleh para tamu yang langsung merebut dan mengambilnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.